seorang polisi lalu lintas yang menggendong pria saat mengalami serangan jantung di kawasan halte busway kawasan Jakarta Barat pada Jumat 14 Februari 2020. Mendapat penghargaan dari Ombudsman RI. Penghargaan tersebut diabadikan melalui beberapa foto. Di antaranya adalah saat Polantas bernama Bribka Sigit Prabowo bersalaman lalu diberi piagam dan sertifikat oleh Ombudsman RI. Sebelumnya Bribka Sigit Prabowo menyelamatkan penumpang bernama David. Aksinya yang menggendong David diunggah dan menjadi cerita viral di media sosial. Dalam video, Bribka Sigit dan seragamnya yang lengkap dengan helm menggendong korban bernama David. David diketahui langsung dibawa ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan intensif dengan cepat. Hingga kini, video ini mendapat banyak pujian dan masih ditonton hingga menyentuh angka hampir 300 ribu kali.